monyet naik lonceng. Bila duit masuk kocek, banyak geruk makin seru. Bila kebo naik gemuk, banyak badimu ke nanti kepala ke depijak. Aku bukan mak surut, kena pandai cakap tidak. Dia ku berisi, ibu bijak, elak riak. Kau ingat ku boleh pijak, kasihlah. Kodak, kejap, mentang-mentang kau dah sedap. Orang lain masih sesak, kau ayamkan bagi dedak. Kejap, tunggu, orang dah makin berbulu. Dengan kau punya sekutu, kau punya sepapat, sepupu, setuju. Time mark, berhenti, aku dah lama nak geli. Maru aku kau nak beli, ku tak jual kau tak reti. Sebentar, nanti, berapa lama lagi. Simpan sabar berapa kali, fikiran masa sebabkan panas hati. Naik tonceng, bila duit masuk kocek. Banyak beruk makin teruk. Bila kebuk naik gemuk, banyak bagi muka nanti kepala kena pijak. Aku bukan mak turut, kena pandai cakap tidak. Dia ku berisi, itu bijak, elak riak. Kau ingat kau boleh pijak, kau silap. Banyak bagi muka nanti kepala kena pijak. Aku bukan mak turut, kena pandai cakap tidak. Dia ku berisi, itu pijak nanti jadi yang memijak. Jadi hati-hati takut nanti tersimpan niat. Aku jaga aku bukan jenis yang memihak. Episode akan datang kita tunggu kita lihat. Dunia aku sampai walau negeri aku luas. Tak ada tanggung tak ada jawab cuma ada jelas. Sakit pendam dendam dalam hati belum lunas. Kalau cakap lepas pasti buku bertemu ruas. Pasang dengan surut, jangan dipijak kepala berotakku sendiri. Rendah langit dengan bumi, hati-hati bos lupa diri tunggal kulit. Bila duit masuk kocek, banyak beruk makin teruk. Bila kebuk naik gemuk, banyak bagi muka nanti kepala kena pijak. Bukan mak turut, kena pandai cakap tidak. Dia ku berisi, itu bijak, elak riak. Kau ingat kau boleh pijak, kau silap. Yang dipijak nanti jadi yang memijak. Jadi hati-hati, takut nanti kesipan niat. Aku jaga aku, bukan jenis yang memihak. Episode akan datang, kita tunggu kita lihat. Sisi Husni. Sisi Husni katanya. I'm back with my brother, guys. Yes. Wow, rasa macam wow, apa bagai sirih pulang ke gagang. Gitu. Rindu tak dengan Sisi? Ya, rindu sangat-sangat Sisi. Itu dia. Bila cakap macam Sisi, datang bawa Sisi Iman. So, macam tanpa ada perbincangan, terus sampai. Yeah, yes. Thank you so much, Aziz. Sebab right. Teman Sisi hari ini. Macam mana, Aziz? Raya hari itu, okey tak? Raya minggu, bila kita weekend ni, hari minggu ni, dia akan ada banyak open house. Betul. Banyak, sangat-sangat banyak. Sampai ke 4-5 jemputan. Tadi so, pergi tak? Kalau kebanyakan empat jemputan. Kalau satu jemputan untuk pergi ke dah sejam. Kali dengan empat dah 4 jam. Duduk kat sana sejam. Kali empat lagi 8 jam. Balik sejam lagi. Kali empat lagi 12 jam. Ini macam ada formula matematik kat tepi ini tengah keluar macam gitu. Tapi dalam banyak jemputan tu ada tak jemputan kahwin Sisi Iman? Aduh.
Jemputan sampai Sisi Iman tu mungkin lagi 6 tahun. Jangan doa kita nak sangat. Kita minta sound. Kita minta sound. Setahun saja lagi. Jangan gelak sangat bantang kat situ. Okeylah. Harapnya semua penonton pun dalam keadaan yang sihat, selesa di rumah tu. Kalau nak keluar open house hari ini, kena hati-hati, kena still jaga SOP, okey? Ingatlah, bila sampai kat tempat ramai orang tu, kita try untuk elakkan untuk berkumpul ramai-ramai. Betul. Bila dah ambil nasi impit tu, duduk cari tempat terperosok. Dah ambil nasi impit tu, himpit-himpit dari seorang. Duduk kat ucu. Aduh, Haji. Okay, so, nak cerita juga ni sebenarnya. Semalam saya baru jumpa Datuk Seri Siti Nurhaliza. Wow, awak lempar dengan Datuk Seri Siti Nurhaliza. Saya lempar dengan Mak Iti. Mak Iti. Lepak-lepak dengan Tok T, duk borak sebab semalam ada majlis hari jadi anak kepada Tia Arifin dengan Ashraf. Cucu Tok T lah. Okey. Lepak-lepak ceritalah pasal penyanyi nombor satu negara kita ni yang gambarnya menghiasi digital billboard dekat New York Times Square. Tanya Tok T. Sebelum-sebelum ni kita dapat saksikan Laila Sania, ada juga Vanessa Rena, ada Yuna, Dola, lepas tu ada siapa lagi? Ayah Abdul. Ha, kali ni Tok T pula. Dahsyat. Tu dia. Tanya Tok T, kita ucapkan. Memang kalau kita baca Tok T punya caption, humble. Ya, betul. Kita dah lama kita kata macam Tok T memang layak ada kat situ. Tapi baca caption Tok T memang humble. Baca caption Haziq yang riak tak keluar. Kita yang happy. Gambar tak keluar-keluar kat mulut. Billboard dekat highway pun tak dapat. Jangan minta apa-apa. Okeylah Haziq, ada lagi juga berita gembira yang kita nak kongsikan kepada penonton-penonton Music 37. Berita apa tu? Okey, nantikan. Tak ada kena mengenai dengan Sisi. Sekarang ni kita punya kawan yang Haris Azman bersama dengan isterinya Lee sudah pun dikurniakan cahaya mata. Alhamdulillah, siap dah bagi nama dah. Dah diberikan nama cahaya mata tu, namanya Pharrell Ali. Pharrell Ali rasanya mendapat inspirasi daripada Pharrell Williams. Amazing. Happy lah bila dah selesai segalanya. Sekarang ini berpantang pula Lee. Semoga berpantang dengan happy kan. Kalau tengok video dekat Haris Azman punya IG tu, ya Allah. Happy. Kita macam rasa macam sweetnya, so touching macam tu. Sekarang ni bolehlah nyanyi dekat anak dia. You memang sangat cute. So startlah being so cute. Tak apa, band kita tak sambut sebab dia orang busy ya. Tengah lock. Patutnya tadi ada muzik, guys. Lock job 1 juta. Dia sebab dia orang tengah makan rendang ketupat semua tu. Aduh, okey tak apa. Sekarang ni kita nak cerita pasal persembahan pembukaan kita tadi. Ya, pagi-pagi kita dah hype you all. Jadi kita nak bersama dengan orang yang mungkin dia yang memijak orang ataupun dia dibijak. Kita tak tahu, kita nak tanya dia lah. Ya, apa yang ada terpijak? Kita pun tak tahu. Dan jom kita persilakan Zizi Kirana. Cari apa tu? Takut terpijak, ada terpijak. Tai kucing. Tak ada. So, lagu pijak Zizi Kirana. Single terbaru. Lepas lagu Betul. Lama tunggu. Keluar pijak. Kita keluar pijak sebab di sepanjang kita musim PKP banyak yang ada pijak. Adakah Zizi antara orang-orang yang kena pijak? Zizi rasa Zizi pijak? Tak adalah. Dia sebenarnya cerita lagu tu dia pasal orang-orang yang suka mengambil kesempatan. Kan? Orang-orang yang suka diambil kesempatan. Ada. Lepasnya merasa diri mangsa. Siapa? Cerita je. Tak adalah. Dia lebih kepada ni lah. Lagu ni lebih macam kepada untuk mengingatkan aku sendiri supaya jangan ambil kesempatan dengan orang. Nasihat kepada orang, nasihat kepada kita. Betul. Tadi macam Haziq cakap tadi, ada juga kenapa macam... Dia pijak ke? Tidak. Tadi dia kata ada kena-mengena dengan lagu gitu kan? Ada kesinambungan? Ada kesinambungan lah. Sebab lagu tu dia macam... orang yang suka mengata-mengata orang. Jadi kita bagi nasihat dekat situ. Sama-sama kita beringat jangan mengata orang. Lepas tu sambung pula lagu yang kedua ni. Pun sama juga. Ini kena pijak pula. Yang memijak pula. Jadi kita santai je lah hidup di dunia ni. Santai pijak!
jelas entah siapa. Zizi sekarang memang nak buat lagu nasihat je, Zizi. Aku nak buat nasihat untuk aku sebenarnya. Sambil-sambil nasihat diri sendiri tu, ingat kawan lain. Ingat kawan lain. Betul. Orang kata kalau okay, lagu-lagu yang bagi nasihat ni kira macam kita menyampaikan benda-benda baik ini akan dapat pahala. Sebab kita sampaikan benda baik, mengingatkan orang. Kan? Setiap kali nyanyi itu kita cakap tu bagi tahu orang, kau ingat ni, kau ingat ni. Ingat ni, jangan pijak orang. Jangan pijak orang. Adakah memang Zizi nak kekalkan ya lagu-lagu nasihat ni untuk next-next single? InsyaAllah selagi aku berdaya untuk meneruskannya. Mungkin ikut peringkat umur lah. Nanti dah umur 50 lah yang pula cara dia. Nasihatnya pasal benda lain. Boleh apa? Apa lah tak boleh? Boleh Zizi. Zizi pun sekarang dah berapa Zizi? Kau nak cakap aku 60 tahun. Nak juga tanya kan? Tapi kan Zizi, kita tengok sekarang ni macam tadi kita kata macam kesinambungan lagu. Tapi kalau image tu dia macam dah lain. Jadi kesinambungan itu pula. Dia sama je. Pakai sweater dulu pakai sweater. Sweater juga. Cuma ini kali ada tambah hoodie. Hoodie. Jadi macam mana tu? Masa Zizi mula-mula macam transisi kan? Image tu berubah kan? Transisi. Nak sulit now kita juga. Transisi tu. Jadi nak tukar image tu. Jadi lagu tu masa tu ada tak kerisauan pada Zizi? Sebenarnya. Macam, takkan nak bawa lagu macam gini lagi. Jujur memang ada kerisauan sebab lagu Pijak ni dia macam kasar sikit tau bunyi dia. Tajuk dia pun macam kasar. Pijak kan. Tapi sebab memang kita nak bagi direct je tajuk tanya fikir panjang. Dan kerisauan tu bila orang boleh terima ke aku macam ni bila berpenampilan macam ni. Tapi aku still berpegang macam jaga batas lah macam tu. Yang penting jaga batas. Kita tahu sendiri apa kita betul. Buat. Betul. Apa impaknya apa yang kita buat tu. So Zizi masih mengekalkan dengan orang yang sama. Yang cipta lagu ni iaitu Mambang. Mambang dan juga Navigator. Zizi Kirana pun ada terlibat dengan lagu ni. So mereka yang buat lagu juga. Betul. Kan? Macam mana membezakan tu dengan Pijak tu masa mula-mula lah. Tu Pijak. Tu Pijak pula tak ikut cing. Tajuknya. Tadi dia memang sebab tahulah aku rasa senang bekerja dengan dia orang. Ada selesa. Ada selesa sebab aku boleh bagi tahu apa yang ada di dalam hati dan di kepala aku. Jadi kita bincang sama-sama and then tahu simple benda tu. Jadi bila pilih tajuk pun macam kita letak tajuk ni lah. Okey ni macam tu. Masih tak ada gaduh-gaduh gitu kan. Ada. Macam dah faham dah betul dia orang kata. Betul. Orang kata connection. Connection. Bukan. Jangan bikin malu lah. Bukan. Connection. Okey, Zizi. Cerita pasal music video pula. Cerita tengok ada nasi lemak lah. Apalah. Apa cerita di sebaliknya tu? Nasi lemak tu ada ramai yang sebenarnya tanya kenapa nasi lemak kenapa tu nasi lepas lemak? Tu. Kenapa bukan ayam goreng? Dia sebenarnya simbolik juga daripada lagu Eh. Lagu Eh kan kita orang dekat kebun pisang. Jadi bila dah maju sikit dia jual nasi lemak. Tu cerita dia. Lepas ni buka restoran ke apa? Lepas ni buka restoran nasi lemak. Restoran nasi lemak. Senang cerita. Lagu sambung-sambung, dia punya video pun sambung. Lokasi berlain-lain. Tapi jalan cerita tu lebih kurang macam tu juga. Saya nampaklah shot tu macam daun pisang tu sama. Sebab kita nak bagi tahu macam terlalu banyak orang yang berfikiran macam nasi lemak segitiga pun disangka ini, itu. Jadi kita macam jangan gitulah. Jangan gitu. Hidup di dunia ni santai. Dengar tu. Relax saja. Kan? So Zizi, adakah Zizi punya harapan untuk lagu Pijak ni sama macam lagu A sampai ke pentas AGL? Sebenarnya agak berat nak jawab ya, tapi aku sentiasa berharap dan berdoa supaya lagu aku tu yang paling penting orang suka. Orang suka, orang terima, orang enjoy itu je. Kalau ada rezeki untuk pergi ke AJL, Alhamdulillah. Kita doakan apa agak-agaknya kan yang akan dibawa kalau pentas AJL nanti. Hari itu dah menari. Dah apa? KKN. KKN kau jangan nanti mungkin atas pentas tu ada banyak kasut untuk dipijak-pijak. Nantikan kasut siapa yang dibawa ke atas stage AJL nanti. Itu dia lagu Pijak, Zizi Kirana. Thank you, Zizi. Jangan pergi mana-mana. Kita nak tengok carta. Okey, jom. Carta Music Music 37 Hot FM 20 hingga 11 jam. Carta Music Music Hot FM 20 hingga 11. Nombor 20, lagu Demi Kamu nyanyian Indah Ruhaina, komposer Johan John, penulis lirik Khalil. Lagu ini kekal di tangga yang sama. Untuk aku.
2019 Irama nyanyian Shiha Zike, komposer dan lirik Iki Hughes, Fidaus Rahmat dan John Jeep. Lagu ini kembali dari waiting list. Di tangga ke-18 Cukup Derita Itu nyanyian Siti Nodiana, komposer Tom Spider, penulis lirik Siti Rosmiza. Lagu ini turun dua anak tangga. Nombor 17 Bila Kau Tiada nyanyian Syamil, komposer dan lirik Syamil. Lagu ini naik dua anak tangga. Nombor 16 Hitam Saksi Putih nyanyian Hakim Rusli, komposer dan lirik Hakim Rusli. Lagu ini turun lima anak tangga. 15 Maina nyanyian Naim Daniel, komposer Fidaus Rahmat, Omar K dan Mas Dewangga, penulis lirik Aris Abi Rahman. Lagu ini kembali dari waiting list. Yang turun pun ganti satu dendam. Di tangga ke-14 lagu Duit nyanyian Stacy, komposer Bunga Cantik, Hang Nadim dan Co, penulis lirik Bunga Cantik. Lagu ini baru dalam carta. Nombor 13 lagu Fasa nyanyian Hazama dan Tuju, komposer dan lirik Fidaus Rahmat, Fahimi Rahmat dan Tuju. Lagu ini naik dua anak tangga. Nombor 12 lagu Lalai nyanyian Baby Shima, komposer dan lirik Ezra Kong. Lagu ini turun dua anak tangga. Di tangga ke-11 lagu Keliru nyanyian Ara Johari featuring Lil J, komposer Malik dan Sigma, penulis lirik Malik, Sigma dan Muhaimin. Lagu ini naik satu anak tangga. Carta Music Hot FM 10 hingga 4. Di tangga ke-10, Sang Purnama nyanyian Wani Hasrita dan Wani Shaz, komposer Sang Hitam, Mas Dewangga dan Aden King, penulis lirik Sang Hitam. Lagu ini turun satu anak tangga. Nombor 9, lagu Nang nyanyian Iman Troy, komposer dan lirik Ezra Kong dan A. Ramli. Lagu ini turun dua anak tangga. Tangga ke-8, lagu Amara nyanyian Siti Nodiana dan Bunga, komposer Mas Dewangga dan Fidaus Rahmat, penulis lirik Mas Dewangga, Fidaus Rahmat dan Bunga. Lagu ini kekal di tangga yang sama. Nombor 7, lagu 24434 nyanyian Floor 88, komposer Zai Hamzah, penulis lirik Acoy Floor 88. Lagu ini turun satu anak tangga. Di tangga ke-6, Takluk Cinta nyanyian Hafiz Suim, komposer dan lirik Fidaus Rahman, Iki Hughes dan John Jeep. Lagu ini turun dua anak tangga. Nombor 5, lagu Berani nyanyian Dollar, komposer dan lirik John Jeep dan Fidaus Rahman. Lagu ini turun tiga anak tangga. Di tangga ke-4, lagu Sengsara nyanyian Kai Baha, komposer dan lirik John G, Fidaus Rahmat dan Omar K. Lagu ini naik satu anak tangga. Mengutip tuhimu
sisi gelap yang membentang, temukan jawaban. Lagu Nelangsa. Manusia ke tak tu? Pagi-pagi tadi cakap tu suara dia. Nama Sukilo tapi very high. Oh. Yes. Oh. Okay. Amazing. Wow. Come on. Tepukan. Okay. Kan? Stand your ovation. Okay, jadi Asyik betul lah persembahan Zuki bersama tadi. Dengan kita ha. Sekarang ini yang nyanyi lagu high tadi. Kita persilakan Sukilo. Selamba. Ya. Dia kata orang ke tu? Nani, power sangat. Dahsyatlah Suki. Suki sihat? Sihat, sihat, sihat. Cantiknya. Sisi macam terpukul dah. Ini kali pertama Sisi berjumpa Suki. Bersama dengan Suki. Itu macam... Oh. Kita boleh minta kamera untuk ambil gambar. Suki dengan Sisi, first time jumpa. Okey, Suki. Okay, Suki. Lagu Nelangsa. Apa sebenarnya Nelangsa kalau kita boleh tahu maksud sebenarnya? Maksud Nelangsa, dia bermaksud sedih. Itulah kalau kita nak letak sedih macam biasa sangat, so sedih. Ya, dia sedih yang tak dapat diucapkan. Tak dapat nak digambarkan, ya, tak dapat diucapkan ataupun dia boleh dinyanyikanlah. Boleh nyanyi. Boleh nyanyilah senang. Okay, sedih dah. Yang boleh dinyanyikan. Itu Nelangsa. Jadi tajuknya pun Nelangsa bermaksud sedih, tapi perjalanan penceritaan lagu ni sebenarnya macam mana? Sebab kita tahu dalam ialah kat industri ini sendiri banyak lagu-lagu ballad yang menceritakan tentang kesedihan. Tapi yang ini macam mana perbezaannya? Okey, lagu ni diciptakan oleh OST. So ultimately lirik dia memang ditujukan kepada filem tersebut. Dan untuk karakter dalam filem tersebut. Bagi performance dari performance Suki, lagu ni dia menceritakan sedih yang tidak dapat diucapkan dan juga dia sengsara dan sedikit marah. Dia ada perasaan marah kat situ. That's why bila kita orang dengar dekat verse tu dia ada begitu low sangat, lepas tu bila dia pergi ke chorus dia ada perasaan marah. Ya. Suki macam marah tadi. Ingat kau tak suka kita orang ke? Tak. Okey je. Okeylah Suki, kita nak tanya jugalah pada Suki ni. Tapi jawapan soalan tu tak sampai. Silakan. Apa soalan? Oh, dia cari soalan. Soalan tu sampai. Tapi macam tak singgah. Tapi ni kita nak tanya Suki sendirilah. Kenapa memilih ballad? Kalau untuk sebab kita tahu kan Suki macam bukannya kena kata menghilang, tapi macam dah lama. Relax. Lepas tu macam mana boleh pilih lagu ballad ni sebagai single yang masih nak memperkenalkan balik nama Suki Low ni? Sebenarnya lagu ni yang pilih Suki. Wow, amazing. Yes, I was chosen to sing the song. So, tapi Suki bersyukur sebab lagu ni memang sebuah lagu yang Suki sendiri sangat suka. Yeah. Yes. Dia macam dalam cerita Harry Potter. Kan? Orang tu tak pilih dia. Oh, ya. Baru dapat bro. Okay, betul. The one. Suki Potter. Suki Potter. Pervis. Lain bunyi dia bilang. Oh, lain. Dia mesti tak beri. Tak kena. Itulah. Okey, Suki.
Kalau kalau kita nak cakap pasal nyanyi lagu yang beremosi macam ni kan. Mm-mm. Kalau kita dengar dia ada vibe-vibe macam lagu-lagu James Bond punya style. Ya apa lagu style. Itu yang Sisi nak tanya tadi sebenarnya. Itu yang hilang tadi. Dah jumpa tadi. Balik. Dah sampai airdrop. Okey, saya tolak dah. Ambil awak tanya. Okey okey Suki. Ramai kalau kita tengok dekat social media tu kan yang komen lagu ni ada macam vibe-vibe Adele sikit macam bunyi James Bond macam tu. Okay. Sebab dia ikut twist plot filem. Yeah. Nak tahu twist apa? Sebab OST kan. Yeah. Jadi bunyi-bunyi so dia ada bunyi misteri. Okey, itu bunyi dia. Misteri. Itu yang kita dengar tadi, misteri, sound misteri. Jadi kita dengar memang seakan-akan tapi ada dia punya kelainan juga. Okey Suki. Betul. Jadi kita nak tanya juga pada Suki lah. Orang kata bila kita dah sebab masa dalam 16 tahun dah Suki dah tak ada macam maksudnya macam tak aktif sangat dalam industri. Ya, betul. Betul kan? Yeah. Jadi orang kata kalau bila dah lama tak nyanyi ni suka sedikit kita nak mulakan. Tapi tengok Suki macam relax ya, macam okey. Jadi apa rahsia tu selama 16 tahun memang hari-hari nyanyi ke di rumah untuk hari-hari nyanyi. Memang hari-hari nyanyi. Tak pernah berhenti nyanyi. Dia cuma tak audience ke depan. Tak ke depan betul. Yeah. Dia dalam rumah. Taklah kita nyanyi dengan untuk anak-anak kita. Kalau kat rumah tu berapa payment? Okey, bro ni soalan yang sangat bagus ni. Payment dia selagi dia tak nangis. Selagi tak nangis. Jadi untuk selagi dia tak nangis dan tidur, yang itulah paymentnya. Sisi faham tu walaupun Sisi belum lagi. Macam mana you boleh faham kalau you tak ada anak lagi Sisi? Amazing sebab saya ada anak tekak. Anak tekak dia yang dia kena stopkan nangis. Okey, Suki. So, harapan you untuk Nelangsa ialah lagu Come Back You, lagu ni pula soundtrack untuk filem hebat The Assistant. So harapan. Suki berharap sangat peminat akan sokong lagu ni, akan suka dengan lagu ni dan juga sokong single dengan filem lah. Yes. Suki dah tengok filemnya? Dah. Dahsyat. Yeah. Malam gala tu pergi tengok kan? Yeah. You terus pergi tengok lepas tu kan? So, wow. Guys, pergi tengok lagu Nelangsa sekarang. Dengar dan tengok juga The Assistant, okey? Bye. Alright. Thank you Suki for coming. Terima kasih. Terima kasih so to have you here dekat music-music ini. Dan sekarang ni kita nak saksikan pencalonan baru kita, Sarah Suairi dengan lagunya apa? Pasrah. Kita pasrahlah dengan pasrah kehidupan ni. Jom, kita dengar pencalonan baru. Thank you Suki. Sisi Iman. Yeah, Haziq. Tadi masa-masa kita borak sebenarnya tahu. Banyak benda tapi dah hilang. Banyak benda. Dan benda nak borak depan TV. Ya ke? Baru nak bagi tahu. Okey. Ini dia kita nak bagi tahu ni mengenai Hot FM. Wow. Radio terhangat tu. Nampak bunyi radio sendiri dah. Tengoklah siapa announcernya, guys. Tapi kita nak remind jangan lupa dengarkan Rakyat Rangers bersama dengan Farah Fauzana, AG dan Fad setiap hari Isnin hingga Jumaat 6 pagi hingga 10 pagi. Lepas tu kita ada Hot FM Nonstop 45 bersama dengan Ayu 10 pagi sampai pukul 3 petang. Betul. 3 petang tu yang wajib dengar. Sebab apa? Wajib sebab ada Sembang Sport bersama Haziq dan Rina Diana. Oh, ada dia pada lain. Benda boleh jual, kita jual. Pada sapu. Tamak. Tapi itu pukul 3 sampai 7. Okey. Pembelai lain. Pukul 8 sampai 12 pula ada Hotflix bersama Imran Akil. So anda boleh stream kami live dekat aplikasi Audio Plus. Download sekarang dekat App Store ataupun Google Play Store, okey? Alright, kita nak ingatkan juga kepada penonton Music 37 untuk kundi boleh. Undi, guys. Yang merah saga. Nah.
senyap. Okay, so nak kundi kat mana? Nak kundi di www.extra.com.my/music. Jangan marah. Jangan marah kalau lagu tu tak stata tu kata jatuh. Kita kalau kita umumkan jatuh 6 anak tangga. Jangan marah. Janganlah marah. Bila naik, oh tahu gembira. Ha, mestilah gembira. Tapi kan kita punya guest yang seterusnya ni pun membuatkan sisi gembira. Ya, wow. Ini hebat eh. Guest kita yang selepas ini sangat-sangat hebat sebab nama kumpulan dia yang menang AJL tu lain. Dia macam dia tapi bukan dia. Bukan dia. Yang main drum tu orang yang sama. Yang, macam sama, macam tidak. Tapi memang orang yang sama, nama kumpulan je lain. Jadi apa kata kita persilakan Ebu Rosa dan Margosa. Ini yang juara tu. Ni yang juara tu. Ni yang juara tu. Beliau lah. Ebu Rosa kolaborasi dengan juara. Bagi itulah cerita. Sehat guys. Alhamdulillah. Selamat Raya guys. Tapi sebelum tu kita nak ucapkan selamat pengantin baru. Saya orang ketiga. Awak orang ketiga. Orang ketiga. Orang ketiga. Orang ketiga. Dalam band. Ada di tengah. Adakah okey? Tak apa, tak okey. Kita boleh tukar dia. Tak apa, okey je lah. Okey ke okay, tiga pula. Kita dah cerita pasal kahwin, dah ucap tahniah apa semua. Tak tanya ni lah. Awak tiba-tiba Margosa. Bukan SOG. SOG bergaduh ke? Kenapa SOG? Okey, Margosa ni sebenarnya asal dia start dengan projek band. Semua bandmate line up dalam tu dia ada macam saya dengan adik SOG. Maksud adik ni ada band lain, Reisha ada band lain. So buat tu untuk suka-suka main muzik yang bukan kita orang. Bukan kita orang yang band sebenar tu main muzik yang raw underground. Tiba-tiba kita nak why don't kita buat something yang pop. So terlahirlah Margosa ni. Okay, kalau nak pop je Margosa. Tapi dia ambil yang power vocal. Macam mana boleh wujudnya kolaborasi tu? Macam okey, Apple Rosa kita chat gitu. Yang ini kita punya first choice. Cerita dia panjang kan? 30 minit ada. So kita seminggu. Asalnya saya dan juga SOG kita macam kita bukan saya lah, band saya dan band SOG lepas ni akan keluar satu kolaborasi baru. Dua band. So bila saya ajak geng-geng SOG untuk join, jadi yang ni macam saya balas balik tu. Imbal balik. Macam hantaran. Balas gitu. Itulah orang kata kan, kalau dah suka sama suka. Tak payah dah nak tolak-tolak dah. Dia orang kata diam tak ada setuju. Tapi nak tahu juga lah ni, cerita mengenai cinta pasti bersatu. Pasal dia orang ke? Tapi apa cerita di sebalik lagu ni sebenarnya? Yang tulis diri. Tuan tulis. Puan. Ni encik tetap encik. Kena get used to Puan ni. So, I guess basically, lirik lagu tu dia menceritakan tentang perpisahan dalam pencintaan. Something like that. Macam two individuals, dia masih bercinta. Tapi dia tak boleh jumpa. Somewhat like pandemic masa tu dulu. You know, terpisah. So, sebab dia ayat dalam lirik tu dia kata macam bertahanlah because at the end of the day, selagi cinta hidup, kita pasti bersatu. Cerita korang ke ni? Mungkin. Tapi terima kasih sebab tulis lagu-lagu macam ni supaya Sisi memang sangat relatable dengan lagu tu. Tak, Sisi pun bersama siapa? Jangan sedih sangat. Tak tahulah. Dalam mimpi rupanya. Khayalan orang kata kan. Itu semua khayalan saja. Tapi kata Apple pula. Yeah. Okey, bila kita tahu Apple dia ada kerjaya solo dia. Kan? Dia ada band dia. Dia ada kolaborasi dia juga. Gabung-gabung pun ada. So apa lagi Apple Rosa tak buat? Tak apa tak apa abang. Kita simpan dulu jawapan tu. Simpan ambil. Kita nak saksikan dulu pencalonan baru kita yang kedua. Lagu apa tu Aziz? Lagu Noki dan MKK Klik Payung Pelangi. Let's go. Pencalonan baru. Pelangi dah ganti tanpa hujan, mudahi jalanku tanpa beban. Malam kesuram tanpa bintang, so belum jumpa di siang. Pelangi tak ganti tanpa hujan,
mudahi jalanku tanpa beban. Malamku suram tanpa bintang sebelum jumpa hari siang. Kaki penat berlari, tiada siapa yang tahu. Mengejar impian mimpiku yang tak pernah tentu. Air mataku jatuh dengan hujan, aku menari. Yakinku lepas susah senang, ku warna-warni. Mentari, kabut lesap di sabut mega. Antara bintang, aku paling menyerah. Percaya yakinku untuk berserah. Percaya yang yakinku. Pelangi takkan timbul tanpa hujan. Mudahi jalanku. Ya, kembali bersama Muzik-Muzik 37. Kita masih lagi bersama dengan Margosa dan Eporosa. Wow, adakah pemilihan lagu tu memang lagu pula. Nama tu kan memang macam kita, oh, kena yang kena yang main peranan. Hashtag kroni. Kita mengenai kroni. Keluarkan balik, keluarkan balik. Apa tu? Suara tadi. Apa je yang saya tak buat eh? Apa je Eporosa tak buat? Saya tak jual pisang goreng lah. Itu salah satunya. Tapi saya punya pendirian sebenarnya dalam muzik kita kena sentiasa berkembang dan berkembang. Dan kita cuba benda baru. Dengan Eporosa ni adalah benda yang baru. Sebab saya belum pernah menyanyi dengan penyanyi wanita yang berbunyi begini. Takut lah. Yang besar. Dan saya pula jenis tone yang nipis. Jadi rupa-rupanya, jadilah lagu ni. Tapi macam mana dapat chemistry tu masa nak record apa benda semua kan? Adakah macam sukar ataupun senang je sebenarnya nak dapat lines and all? Kerja lines senang lah sebab kita bekerja dengan profesional. Juara. Juara nyanyi lagi. Teman je. So dia gabungan yang sedap. Gabungan yang mantap dan kita akan dengarkan kejap lagi lagu nyanyi dua ni Cinta Pasti Bersatu. Tapi kan? Bila tengok band dekat Malaysia ni, banyak macam-macam style. Even SOG dengan drama pun adalah band yang berbeza. So, kita tengok persaingan band-band ni semua, mungkin cerita bang. Sebenarnya kita nampak satu perkembangan. Tapi perkembangan yang positif. Sebab apa? Kita ada satu time tu band macam mula drop. Suram. So sekarang ni kita nampak balik band mula berani tampil ke depan untuk menunjukkan apa orang kata true colours diorang lah, tanpa orang kata ikatan daripada sesiapa. So diorang lebih bebas berkarya, tunjuk. So lepas SOG menang hari tu, menang JL, adakah macam lagi wah, kita lagi yakin, lagi berani ke depan ramai band? Saya cuba jawab lah, sebab kalau dia jawab macam riak. Betul, saya nampak bila SOG dah pegang trofi tu di pentas yang sebesar itu, JL dan band-band lain semua sebenarnya turut rasa semangat tu. Ada tempias dia. Ada rasa kan? Ada. Dia cakap tak boleh. Nak tanya kepada ahli-ahli lain juga, Aziz. Ni, kalau macam SOG kan sendiri dah menang kan, ada tak pressure tu? Macam Risha sendiri berdiri sebagai vokalis kan, bila nak nyanyi tu, alamak, bandmate aku ni semua SOG dah menang. Ada pressure tu? Tak. Bangga tu bangga, tapi nak kata pressure taklah sebab dah kawan lama. Jadi macam bangga macam ni. Ya ke tak pressure? Itu cerita kat rumah. Aku nak menang juga, Ni habis kau ni. Tapi satu kelebihan Margosa, orang katakan kita tak ramai female fronted band sekarang. Jadi bila keluar macam tu, macam best lah. Tapi ada tak kerisauan pula dibayangi oleh Eporosa kan ni? Suara dia macam perempuan juga tu, tinggi. So kita swap lah. Tak adalah. I feel like dia punya gabungan tu memang match. So I tak rasa I overpower dia, dia pun tak overpower I. Dia macam blend. Blend lah. Dia umpamanya kalau kita tekan blender tu, nombor 3. Nipis terus. Nipis terus. Okay, so harapan Cinta Pasti Bersatu. Silakan. Harapan. Ha. Harapan kau. Fokus terus. Dia tak cakap daripada tadi. Kita kasih dia. Cakap sikit harapan, je. Apa harapan untuk lagu? Okeylah, tak apalah. Biar yang pengalaman cerita. Riak. Okey. Kena mula riak, sila. Kata berdosa. Harapan kami, kita orang harap bahawa apa, supaya lagu ni lebih orang kata dengar, especially bila dah diperagakan di dalam rancangan muzik-muzik ni. So kita aim high lah, seperti mana SOG kalau boleh buat, kenapa Margosa tak boleh? Itulah saya nak cakap tadi. Dia ambil terus. Dia ambil terus. Margosa dan Eporosa akan bersedia untuk nyanyikan lagu Cinta Pasti Bersatu. Tapi jom
Sisi. Nah, kita nak saksikan ni dia carta music-music Hot FM 3 hingga 1. Siapa jadi juara tu? Jom kita tengok. Siapa pula terkeluar? Carta music-music Hot FM 3 hingga 1. Di tangga ketiga, lagu Tak Sangka, nyanyian Yoni Boy, Zin Akal dan Ashraf Nasir. Komposer dan lirik Yoni Boy, Zin Akal dan Ashraf Nasir. Lagu ini kekal di tangga yang sama. Nombor 2, lagu Esok, nyanyian Amir Masdi. Komposer dan lirik Amir Masdi, Syazi Ishak dan Odimo. Lagu ini turun satu anak tangga. Nombor 1, lagu Debu, nyanyian Dayang Nur Faizah dan Amir Masdi. Komposer dan lirik Mas Dewangga, Jova Devito, Fidaus Rahman, Mike Chan, Karim Karam dan Acap Salim. Lagu ini baru dalam carta. Lagu terkeluar minggu ini. Lagu Demi Cinta Ini, nyanyian Tomo dan Fatin Afifah. Komposer dan lirik Tomo. Lagu Cinta Tak Bertepi, nyanyian Sufian Suhaimi. Komposer Ikwan Fatana dan Wan Saleh. Penulis lirik Ikwan Fatana. Alamak. Tanya kepada juara carta. Amazing. 1-2 kot Amir Masdi. Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Jadi, saya nak sebutkan sentiasa menyokong hati-hati kegemaran korang dengan undi di www.extra.com.my/music. Okey, so start pukul 1 petang nanti dah boleh undi dah untuk minggu ni. Dan jangan lupa follow IG kita. Music_official untuk update terkini siapa pula tetamu dan juga pencalonan baru minggu depan. Yes, terima kasih banyak-banyak Aziz kerana sudi menemani sisi. Thank kalau you. Minggu depan kita panggil lagi, awak nak tak? Kalau panggil, kita datang. Awak nak tak? Boleh, kita datang. Nak, kan? Okay. So, kita saksikan persembahan Cinta Pasti Bertemu oleh Epo Rosa dan juga Bukan Marcosa. Bertemu, bersatu. Bertemu, bersatu, guys. Tak tahulah, biasalah kita dah raya nak makan ketupat pas ni. Jom nak makan ketupat. Jom kita bersatu. Jom kita sekarang bersatu. Bersama Epo Rosa dan Marcosa. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Jom bertemu. Jom kita bertemu kat mana? Mana janji setia yang pernah diucap hilang bersama di kakak pergi. Kasih jangan sedih, ku masih bersamamu selagi cinta kita you.
Cinta kita pasti bersatu.